packing head cover dengan benar. Nah, seperti ini. Pertama kita ambil ujung ke ujungnya, terus kita lipat pelan ya, sampai full head cover. Setelah itu kita lihat seperti ini, kita dekatkan. Nah, kita staples, kita pleret dahulu kalau salah ya, biar lurus nanti. Nah, itu kita pleret dulu sini, nah kiri sini ke sini, nah itu. Kembali kita lipat ke sini, kita rapikan begitu, itu kita dibentuk. Nah, gelap banget ya ya, nanti gitu sih sama yang medium sini. Pincok sini, deketin. Nah, itu kita silakan seperti ini. Sambil kita tarik, kita tarik, kita staples saja. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, itu masih ada beberapa. Juga sama seperti ini. Nah, kita seperti ini, kita ambil ujungnya, kita lipat 1, 2, 3. Kita tekan biar anginnya keluar dulu. Setelah itu kita bisa dibantu dengan jari kaki, kita pleret dulu sini. Nah, kelihatan kan, kita lihat sini begitu. Setelah itu kita tinggal staples 1, 2, 3, 4, cukup. Setelah itu kita kan dari tengah-tengah seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ujungnya kita lipat begini, kita lipat lagi. Nah, sambil ditarik, sedikit ditarik biar plastiknya kenceng, kita pleret lagi sininya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi ini di tengah-tengah ya, hasilnya ini lipatannya tadi tengah-tengah. Kok bisa ya? Nah, ikuti cara dari kami, Asri Jaya Laundry Wonosobo. Sekali lagi kami ingatkan, ini staplesnya habis, kita isi kembali. Ini hasilnya seperti ini. Kita balik seperti tadi juga, kita agak tarik juga biar kencang, dan hasilnya bagus nanti. Sekali lagi kami ingatkan,
Bagi yang belum subscribe, silakan untuk like terlebih dahulu, tonton videonya hingga selesai, kemudian like, subscribe juga share. Ini hasilnya akan seperti ini, rapi sekali, kotak sekali. Ini kita tusuk dahulu, nah biar anginnya keluar. Selanjutnya kita, ini agak susah di sininya nih guys, agak susah di sininya, bagaimana agar supaya nanti apa namanya lipetannya di tengah-tengah bed cover. Ini agak susah apalagi untuk yang pemula. Jadi begini, kita dibantu pakai jari kaki. Ini biasanya kita pakai kaki dua ya, begini ya. Kita tangannya jadi bisa membantu merapikan. Di sini kita pleret seperti tadi. Kita tinggal staples 1, 2, 3. Itu selanjutnya itu. Nah, itu. Nah, ini di tengah-tengah juga kita pleret di sini. Nah, itu kita lipat. Terus nah, kita balik seperti tadi juga. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini udah mau selesai. Penampakannya setelah di packing seperti ini juga, seperti ini. Oke, satu lagi ya. Jadi kita ini dia anginnya keluar, fungsinya biar anginnya keluar. Nah, di sini nih, silakan sambil dipraktekkan. Nah, di sini agak susah. Kita lipat 1, 2, 3. Yang 3 cukup ya. Satu lagi. Kita bantu pakai tangan ya. 1, 2, 3. Nah, kita berdirikan ini. Nah, kita sambil tarik ya, kencang ya. Kalau packingannya rapi, pasti pelanggan juga akan bangga. Beda sekali dengan packingan yang acak aduk. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini sudah, hasilnya seperti ini ya. Oke, ini oke. Nanti tadi penampakannya dari semuanya yang beda di nih, seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita lihat, boleh kita lihat siapa yang strapless. Ini dia. Oke. Terima kasih.